Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, Kak Alis nak buat roti baguette ataupun roti Perancis. Saksikan. Untuk mula-mula, Kak Alis akan mulakan dulu bahan-bahan untuk pengembang roti alami ataupun piang roti. 125 gram tepung high protein, 1/4 sudu teh yeast dan 125 ml air. Okey, kita masukkan tepung. Masukkan yeast dan masukkan air. Kemudian kita kacau sehingga rata. Okay, bila dah hancur macam ni, Kak Alis akan tutup dengan plastik dan kita biarkan selama 14 jam pula. Okey, ini yang Kak Alis peram ragi alami selama 14 jam lebih. Ini keadaan dia dah berbuih. Sekejap lagi Kak Alis akan gunakan untuk buat adunan roti baguette. Bahan-bahannya 500 gram tepung high protein, 5 gram bread improver, 2 sudu teh garam, 11 gram yeast, 1 sudu teh pelanta, 300 ml air dan 40 gram biang roti ataupun ragi alami yang Kak Liz buat tadi. Mula-mula kita masukkan tepung, bread improver, garam, yeast, biang roti, okay, ini kita mix dengan kecepatan 1, kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Okay, bila dah menyatu, kita masukkan pelanta dan kita mix lagi sehingga kalis. Okay, dah selesai. Dan sekarang Kak Alis akan lihatkan selama 10 minit. Okey, dah 10 minit. Okey, sekarang Kak Alis akan letak ke atas mat. Kita buang angin dulu. Dan Kak Alis akan bagi-bagikan. Saya akan timbang dulu setiap satu bahagian 320 gram. Okey, 350 gram. Okey, kemudian kita gulung-gulung. Kemudian kita canai. Kita terbalikkan.
dan kita kunci di bahagian ujung. Dan di ujung sini kita gulung. Gulung kita tekan. Ulangi sekali lagi. Kita tabur tepung dan kita buat memanjang. Okay, kemudian kita letak ke dalam bekas. Kita taburi tepung. Dan sekarang kita rehatkan selama 45 minit hingga 50 minit. Okey, setelah 45 minit roti dah kembang elok, sekarang Kak Liz akan kelar di bagian ujung sini. Sementara menunggu oven tu panas, Kak Liz akan sembur roti ni dengan air. Okay, sekarang ni Kak Liz akan masukkan ke dalam oven. Kak Liz akan bakar dalam suhu 250 darjah Celsius selama 20 hingga 23 minit. Pastikan kita panaskan oven dahulu selama 10 minit dalam suhu 250 darjah Celsius. Alhamdulillah, roti dah masak, dah boleh dikeluarkan. Alhamdulillah, inilah resepi untuk hari ini, roti baguette. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.